apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Sederet bisnis Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya, kini dikuliti netizen. Selain itu, profesi hingga sumber uangnya juga menjadi perhatian. Hal tersebut buntut sikap arogansi Ivan Sugianto yang memaksa siswa SMA Gloria 2 Surabaya, Ethan, sujud dan mengkongkong. Dikabarkan Ivan mempunyai klub malam bernama Valhalla Spekta Club yang berada di Jalan Kombespol Muhammad Duriat, Surabaya. Sebelumnya, klub malam tersebut sempat digeruduk oleh massa dari Federasi Masyarakat Sipil Bersatu pada Rabu 5 Juni 2024 lalu. Menurut mereka, klub malam Ivan ini tidak memiliki izin resmi dan dianggap berpotensi mengganggu keamanan serta moralitas generasi muda Surabaya. Selain itu, ia juga disebut-sebut punya banyak profesi, diantaranya seorang pengacara. Dikutip Tribun Timur dari tribunnews.com, Ivan juga bahkan menuliskan profesi lainnya di media sosial Instagram, yaitu politikus. Alih-alih membuat konfirmasi setelah sosoknya viral, ia justru memilih mengunci akun media sosial Instagramnya. Diketahui Ivan Sugianto viral usai video yang memperlihatkan dirinya mengintimidasi EN hingga memaksanya untuk bersujud dan menggonggong. Atas kejadian itu, Ivan ditangkap kepolisian di Bandara Juanda, Surabaya pada Kamis 14 November 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.